いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーザラップで。Assalamualaikum, ohayou gozaimasu. Ketemu lagi bersama Hasnul di sini dalam Nyongo no Kurasu. Di video kali ini kita akan membahas cara menghitung minggu, bulan, dan tahun, tentunya dalam bahasa Jepang. Nah, spesialnya di video ini Hasnul coba bandingin antara bagaimana konsep menghitung bulan, minggu, dan tahun dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Karena dalam bahasa Jepang ada perbedaan sedikit nih dalam konsep mereka menghitung minggu, bulan, dan tahun. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku teman-teman. Nihongo no Kurasu, hajime mashou. Menghitung minggu, bulan, dan tahun dalam bahasa Jepang itu konsepnya bisa dibilang sama dan berbeda dengan konsep menghitung minggu, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Misalnya pertama dalam bahasa Indonesia kita ngitung minggu tinggal ditambahkan misalnya satu minggu, ditambahin aja angkanya satu kemudian ditambahkan minggu, berarti satu minggu, dua minggu, tiga minggu. Begitu juga sama dengan bahasa Inggris, yaitu misalnya one week. One-nya adalah bilangannya, week-nya adalah minggunya. Bedanya kalau misalnya sudah dua minggu, dia bukan two week tapi two weeks, ditambahin S. Ada perbedaan karena itu adalah plural, yaitu banyak ya. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau kita menggunakan konsep yang sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kurang tepat. Kenapa? Karena misalnya satu minggu kita sebut ichi adalah satu, minggu adalah shu, ichi shu, atau disingkat jadi di yang betul adalah ishu. Nah, kalau misalnya kita samakan konsepnya, ishu itu tidak benar dalam bahasa Jepang. Yang benar dalam bahasa Jepang satu minggu itu adalah ishukang. Nah, kang ini adalah kanji yang menunjukkan bahwa ada interval atau ruang. Misalnya dalam menghitung jam, waktu video sebelumnya Reza juga mengatakan ichi jikang berarti satu jam. Kita ingin menyebutkan durasinya berapa lamanya, itu kita tinggal tambahin jikang. Nah, misalnya kayak contohnya nih, kayak Jakarta Bandung tuh berapa jam sih? Oh, 2 jam. Nah, berarti kita tinggal tambahin 2 ditambah jikang. Jadi 2 itu ni ditambah jikang menjadi ni jikang. Berarti 1 jam ichi jikang, 2 jam ni jikang. Jadi selama 1 jam, selama 2 jam. Nah, kang ini menunjukkan interval atau ruang. Begitu juga dengan minggu, begitu juga dengan tahun. Jadi menghitung minggu adalah 1 minggu ishukang, 2 minggu ni shukang, 3 minggu shan shukang, 4 minggu yon shukang, 5 minggu go shukang, 6 minggu roku shukang, 7 minggu nana shukang, 8 minggu hash shukang, 9 minggu kyush shukang, 10 minggu jush shukang. Jadi jelas ya, ngitung minggunya pakai shu dan kang, bukan hanya shu. Pelajaran kedua kita adalah cara menghitung bulan. Nah, kalau kita samakan dengan cara bahasa Indonesia, kalau kita nyebut satu bulan, satu dan bulan. Kalau bahasa Inggris, satu bulan berarti one month. Sama ketika dua bulannya ditambahin S, two months, three months, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Jepang, ini sangat berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bulan dalam bahasa Jepangnya adalah gatsu. Nah, kalau misalnya kita samakan ichi gatsu, ni gatsu, san gatsu, dan seterusnya, itu kita menghitung Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kalau teman-teman ngomong ichi gatsu, itu berarti Januari. Kalau ngomong ni gatsu, itu bukan dua bulan, tapi adalah Februari. Nah, gimana cara yang benar untuk menghitung bulan dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Jepang kita menggunakan kagetsu. Seperti ini simbolnya. Nah, jadi dalam bahasa Jepang satu bulan itu berarti ikagetsu, dua bulan nikagetsu, tiga bulan sankagetsu, empat bulan
Yonkagetsu, 5 bulan Gokagetsu, 6 bulan Rokkagetsu, 7 bulan Nanakagetsu, 8 bulan Hakkagetsu, 9 bulan Kyukagetsu, 10 bulan Jukkagetsu, dan seterusnya. Sekali lagi teman-teman, jika teman-teman mengatakan Ichigatsu berarti menyebut Januari, Nigatsu berarti menyebut Februari. Untuk menyatakan 1 bulan, 2 bulan artinya selama ya, selama 3 bulan, selama 4 bulan, teman-teman menggunakan Kagetsu. Ingat Kagetsu. Pelajaran ketiga kita adalah cara menghitung tahun. Sekali lagi kita bandingkan dengan bahasa Indonesia misalnya. Kita ditanyain misalnya, kamu di Jepang udah berapa tahun? Dalam bahasa Indonesia kita jawab 1 tahun. Misalnya, kamu belajar bahasa Jepang di sekolah tertentu sudah berapa tahun? Oh, sudah 3 tahun. Jadi 3 tahun. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. 3 years atau 4 years. Lebih dari 1 dia year-nya ditambahin S. Jadi berarti banyak. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau ditanya, kamu di Jepang sudah sekolah berapa tahun? Kalau kita nyebut cuman ichi nen, itu kurang tepat. Nah, gimana caranya? Sama dengan konsepnya itu ketika kita menghitung jam dan menghitung minggu. Kita tambahkan kang di belakangnya. Sekali lagi, kang ini adalah sebuah kanji yang menunjukkan, yang mempunyai makna yaitu interval atau ruang. Jadi kalau kita nyebut 1 tahun, selama 1 tahun berarti ichi nen kang. Selama 2 tahun, ni nen kang. 3 tahun, san nen kang. 4 tahun, yon nen kang. 5 tahun, go nen kang. 6 tahun, roku nen kang. 7 tahun, nana nen kang. 8 tahun, hachi nen kang. 9 tahun, kyu nen kang. 10 tahun Junengkang. Gak sulit ya kalau sudah tahu konsepnya ya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, ingat-ingat bahwa dalam menghitung waktu, satuan waktu yaitu jam, minggu, bulan, dan tahun, Jepang mempunyai konsep tertentu. Pertama diingat adalah adanya kang ini. Jadi ingat-ingat kang. Tapi kang ini tidak dipakai dalam bulan. Kang ini dipakai hanya ketika jam, minggu, dan tahun. Untuk bulan kita memakai kagetsu. Bukan kagatsu ya, tapi kagetsu. Baiklah teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu.